Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tas Buku, Komunitas Bedah Buku. Perkenalkan, nama saya Elva Alfiana Mudawamatu Nikmah dari LPM Generasi ke-10. Di sini saya sebagai moderator dan ini rekan saya. Saya Diktia Pusparini sebagai pemateri. Bisa diceritakan, Kak, sekilas tentang isi dari buku tersebut? Buku ini menjelaskan tentang bagaimana lalat bisa dikatakan bermanfaat buat kesehatan. Nah, lebih lengkapnya bisa simak video berikut ini. Identitas buku. Judul buku, ternyata sayap lalat mengandung obat. Penulis, Yanuardi Syukur. Ketebalan buku, 180 halaman. Penerbit, Mutiara Media. Tahun terbit, 2014. ISBN 979-878-3212. Selain membahas tentang sayap lalat mengandung obat, dalam buku ini juga mengandung manfaat siwak, khasiat habatus sauda, khasiat buah delima, dan khasiat buah zaitun. Lalat, hewan kecil yang hidup di tempat-tempat kotor dan seringkali dianggap sebagai hewan yang menjijikan. Tetapi, di balik itu semua, terkandung manfaat yang luar biasa dan tidak pernah terduga sebelumnya. Metode penelitiannya, tim Departemen Mikrobiologis Medis Fakultas Sains Universitas Qasim Kerajaan Arab Saudi melakukan penelitian dengan cara memasukkan lalat ke dalam dua cawan. Cawan yang satu dimasukkan lalat dalam kondisi lalat yang terbenam sepenuhnya. Kemudian cawan yang kedua dimasukkan lalat dalam kondisi lalat mengapung atau tidak terbenam. Hasilnya, cawan satu menghasilkan sayap lalat menghasilkan antibiotik yang berfungsi melisiskan atau menghilangkan secara perlahan bakteri dan bersifat antibakteri dan antifungi. Pada cawan 2 yang lalat tidak terbenam sepenuhnya atau mengapung itu menghasilkan bakteri yang merupakan penyebab berbagai macam penyakit. Kelebihan dari buku ini, buku ini selain membahas tentang medis, ada penjelasan tentang agamanya juga. Untuk kekurangannya, bagian yang medisnya hanya sedikit saja dijelaskannya. Sekian bedah buku kali ini. Jika ada yang perlu dipertanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.